Yang mana tadi kita dengar daripada penceramah pertama Haji Muhammad Suhaimi tadi, yang mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Adakah cukup dengan kita berkata rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sedangkan kita tak atas anak kita. Kalau kita anak bapa, kita tak atas anak kita ke sekolah. Kalau lo ni ada dua salirai sekolah, satu sekolah agama, satu sekolah kebasik. Kalau kita duduk kata saja nak jadi anak soleh, tapi kita tak atas anak kita ke sekolah agama, lagu mana kita nak jadi anak soleh dan soleha? Di sini persoalan yang hamba nak persoalkan. Bagaimana kita sekarang ini sedang berada di masjid untuk melahirkan anak-anak yang cermelang, tapi kita tak atas ke anak kita ke sekolah? Marilah, ayuhlah. Hamba boleh-boleh bertanya, dia boleh-boleh mengeping. Marilah kita pakai atas anak kita ke sekolah agama. Kita tadilah mendadah ustaz ini dah menjelah dah, ya. Ustaz Encik Ahmad Halil ini sebut masalah ustaz. Kita sebut ku ampusakum ahlikum nara, ya. Memanglah itu kewajipan kita lah untuk apa? Memelihara diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Maka bagaimana cara nak memelihara diri daripada api neraka ni? Ialah kita kena laksanakan agama. Kita menghayati agama. Untuk tahu agama ni kena belajar. Agama ni meliputi benda wajib, benda sunat, benda haram, benda makruh, benda haram. Dan nak mengetahui benda tu berdasar pada kitab agama, ialah kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Dia berdasar pada daripada Quran dan sunnah telah rubiknya ilmu fiqh, ilmu apa, akaid, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Tiga tu hak utamanya. Jadi nak kena belajar tu, belajar fiqhnya, belajar tauhidnya, belajar tasawufnya. Lepas tu fiqh tu meliputilah ibadat mulai daripada taharah hingga sampai ke bab jenayah sebagainya. Jadi kena kita ni berpanggil, kita ni ada syariat, ya. Ada iman syariat, apa, kita ni ada syariat Islam, ada akidah Islam dan ada syariat Islam, ada akhlak Islam. Jadi kena tu semua belajar belakanglah. Jadi kalau kita beratak ke sekolah, ya, tak ajar dengan sepenuhnya benda ni, alamak nak jadi anak kita. Dan inilah kita tengoklah hari ni, mana kalau orang tidak belajar agama, tidak belajar kah? Kata disebut agama, saya tak reti agama. Saya tak reti bab agama ni. Pasal reti bab ekonomi, bang. Pas nak jadi apa? Kita nak gimana? Lepas nak mati, mati masuk kubur, apa nak jawab dengan muka akhir? Bagaimana nak jawab? Dia bagaimana kita nak menghayati Islam ini? Jadi kerana itulah, kalau kita sebenarnya, kalau kita belajar di sekolah agama tu, mana arti memudahkan kita untuk memahami agama. Pasal apa, di sekolah saya diajar dengan urbani selengkapnya, agama tu. Cuma kalau sekolah lain, bukan mana tak ada orang, ada juga agama. Kenalah kita sedia anak kita biar berminat dengan agama. Masuk persatuan agamanya, persatuan Islamnya, baca lagi buku-bukunya, dengar orang mengajar lagi, baca kita tambahannya, kena begitulah. Barulah padah. Pasal kita tak ada belajar ni, mana kita tak belajar di sekolah yang khusus, dan kita tak belajar bahasa Arab sebagainya, masih kita boleh menyempurna diri kita ni dengan cara kita ni menambahkan pengetahuan kita tu dengan baca, baca tambahan, kita dengan guru tambah-tambahan lagi. Amat tarik dengan ada berapa orang, berapa sekolah lah, berapa pusat pengajian, dia masuk musim cuti sekolah, kata musim cuti, kata cuti semester ada dua minggu ke, kadang-kadang sebulan ke sebagainya, dia ambil masa tu, anak-anak kita tu pergi mengaji di pondok-pondok, mengaji kita, mengaji kita kata jauh, kita apa ni, hingga guru hingga apa-apa, dia memang comel kerana ada minat, minat nak mendalami agama, dan minat nak berasa nak bertanggungjawab untuk memahami agama, dia boleh belajar. Begitulah maknanya bagi pelajar yang belajar di sekolah-sekolah biasa, kemasaan biasa ni, dia kena usaha lah, apa-apa kena dorong lah, kena galak anak-anak kita ni pergi belajar agama secara lebih mendalam di mana-mana tempat orang ajar. Dan kalau kita menaik perlu kita belajar ni dengan berkitab, dengan mendara kitab, itu barulah ilmu yang kita terima tu ilmu yang hakiki yang sebenarnya, boleh membimbing kita jalan selamat. Kita ingatlah bahawa hidup kita memanglah tidak sekat dunia, kita akan mati, dia akan berjumpa dengan soal makan laki selalu, dia akan tanya apa dia, man rabbuka, man nabiyuka, lepas tu ma imamuka, apa ikutan kamu, kita hidup ni apa kita ikut, ikut ajaran mana. Jawapan yang betul Al-Quran imami, Quran lah ikutan aku. Kita nak boleh jadikan Quran sebagai ikutan kita ni. Macam mana nak belajar tu? Belajar fiqh, belajar apa, tauhidnya, belajar tasawufnya, lepas tu belajar mana memahami Quran ni, baca Quran biar ada hak paham, ada terjemah mana. Sekarang Quran terjemahan tu cukup banyak sekarang ni, kedak-kedak. Patutnya setiap rumah kita nak ada Quran terjemahan. Kalau hak ia secara standard baik, terbaik lah. Pimpinan Ar-Rahman,
apa Pipin Rahmat ada hak jauh, ada rumahnya, lepas tu hak cetakan lain-lain, banyaklah ni daripada Indonesia sebagainya, boleh menjadi sebagai pengharapan kita untuk kita mendalami agama dan juga memahami Al-Quran sendiri. Dan juga hadis-hadis Nabi pun banyak yang dia terjemah. Dan secara lebih mudah kita belajarlah kita fiqh dia lengkap, lepas tu belajar tauhid ya, dia berguru, lepas tu dengan tasawuf sekali. Itulah asas agama, iman, Islam dan ihsan sekali. Itulah.